Cek. Itu di sana. Cek ini stabil, gak tinggal di tengah tapi jauh. Mas tolong ini gerakin gua. Ini cetekin aja. Teman-teman bisa komen apakah suaranya lancar atau tidak. Kurang atau jauh ya. Coba tes. Cek. Check. Ini akhirnya si kabelnya kayaknya coba dimatiin dulu.
turun ke bawah. Jauh. Sabar ya teman-teman. Cek. Oh iya. Buayanya rusak ya. Buayanya rusak. Atau rusak atau apa sih? Buaya ini. Buaya itu yang dari kita. Robek kayaknya. Baterai habis. Bukan baterai ini. Baterainya ini. Cek. Putus. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Coba dicek dulu teman-teman di Facebook dan di YouTube apakah suaranya. Jelas atau tidak? Oke, itu yang tadi ya, sekarang. Alhamdulillah. Lancar katanya. Masih putus-putus. Cek. Anda kira itu enggak bisa. Oh, bukan jalur. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang putus. Cek. Hah? Mungkin karena yang sinyal di situ itu enggak ngefek, bukan gitu. Yakin. Ini kan wireless ke sini. Dia dari sini, kirim ke sini. Anak kira dia handphonenya langsung ke situ. Ini sudah jelas, sudah agak bagus. Sekarang bagus. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan masuk dalam qiyas. Coba dibuka. Kata qiyas ini sering kita dengar. Ini dikiaskan dengan itu. Hukumnya boleh. Apa dalilnya? Dikiaskan dengan hukum apa? Orang tua yang sudah pikun itu tidak lagi berpuasa dan tidak wajibin bayar fidyah. Apa dikiaskan? Emangnya orang gila? Ya enggak. Namanya juga dikias. Hukumnya disamakan. Nah, kayaknya saya lupa salam dan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, kata qiyas ini sering kita dengar dan artinya adalah perumpamaan. Seperti seseorang mengatakan orang pikun tidak lagi wajib puasa dan tidak ada kewajiban fidyah karena dikiaskan dengan orang gila. Tidak mengatakan orang pikun itu gila. Dia dua hal yang berbeda, tapi hukumnya dikiaskan, disamakan. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-qiyasu. Qiyas. Ta'rifuhu. Definisinya. Al-qiyasu lughatan at-taqdiru wal-musawatu. Qiyas secara bahasa at-taqdir atau pengukuran dan al-musawatu atau penyamaan. Penyamaan. Kalau bahasa kita adalah analogi. Dianalogikan. Wastilahan. Dan secara istilah. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan cabang dengan pokok atau asal di dalam suatu hukum. Kumpulnya sebab yang sama antara keduanya. Yaitu menyamakan satu cabang, satu sesuatu dengan sesuatu yang lain karena kesamaan sifat
sehingga menghukuminya pun sama. Yang dikiaskan padanya disebut dengan asal. Adapun permasalahan yang dia ingin dikiaskan pada asal disebut dengan fara atau disebut dengan cabang. Dan dihukumi nanti sama ketika keduanya, yaitu asal dengan fara, memiliki unsur kesamaan. Contoh tadi, orang pikun dengan orang gila, apa kesamaannya? Sama-sama tidak memiliki akal yang sehat. Karena orang gila tidak bisa membedakan mana baik dan benar. Orang pikun pun ada unsur kesamaan, di mana dia tidak bisa membedakan siang malam, bahaya dan tidak. Bahkan mengenali anak-anaknya pun kadang tidak. Falfar'u al-maqisu. Al-far'u atau cabang artinya yang dikiaskan. Wal-aslu al-maqisu alaihi. Dan al-aslu atau pokok yang artinya yang dikiaskan kepadanya. Si timbangannya disebut dengan maqis alaihi, yaitu dia dijadikan standar penilaiannya. Sedangkan makis yaitu fara, yaitu yang sekarang lagi dibicarakan, yang mau dikiaskan kepada si asal tadi. Kalau asal makis alaih berarti gila, fara makis itu pikun. Nah, al-hukmu maqtadahu dalilu syar'i min wujubin aw tahrimin aw sihhatin aw fasadin aw ghairiha. Hukum adalah apa yang menjadi konsekuensi dalil syar'i dari yang wajib atau haram, sah atau rusak, atau selainnya. Nanti hukumnya untuk diterapkan pada si fara berkisar pada wajib atau tidak, haram atau tidak, sah atau batal atau rusak, dan yang semacamnya. Seperti orang pikun wajib enggak berpuasa? Kalau dia tidak puasa berdosa enggak? Itu soal hukum yang sedang dibicarakan. Wal illatu, dan illah, al makna alladhi thabata bi sababihi hukmul asl, sebuah makna di mana hukum asal ditetapkan dengan sebab tersebut. Ya. Sedangkan illat itu adalah satu sebab hukum yang dengannya hukum asal diterapkan kepada hukum fara'. Kalau dalam kasus tadi, illatnya sama-sama tidak memiliki akal yang sehat. Dan ini merupakan illat yang menjadi kesamaan antara gila dengan pikun dan menyebabkan hukum gila berlaku pada hukum pikun. Nah, begitu juga misalnya wanita hamil menyusui, apakah wanita itu wajib atau tidak? Kalau dia tidak berpuasa, gantinya fidyah atau qadha'? Nanti dikiaskan ke siapa? Dia para yang sakit dengan sakit yang masih bisa sembuh. Oh, berarti makisnya apa? Berarti makisnya apa? Yang hamil. Hamil menyusui. Makis alaih? Orang yang sakit. Yang sakit, yang sakitnya tidak bisa sembuh. Bisa hukumnya sembuh. Yang masih bisa sembuh, hukumnya ikut. Hukumnya apa? Seperti hukum pengganti bila dia tidak puasa, apa? Qadha atau fidyah. Terus illatnya apa? Ya, tidak membahayakan. Illatnya membahayakan, tidak puasa. Apa? Tidak sanggup puasa. Coba ulang. Makis apaan?
Perempuan hamil. Perempuan yang hamil. Makis itu apa? Yang mau dikiaskan. Yang sedang lagi dibicarakan. Makis alai? Yang mau di. Yang menjadi tempat timbangan apakah nanti hukumnya sama atau tidak. Terus? Supaya bisa nyambung antara makis dengan makis alai harus ada apa? Ilat. Ilat, jembatan. Apa itu ilat? Kesamaan keduanya. Apa itu hukum? Ya, hukum yang sedang dibicarakan tentang si makisnya. Coba ulang tadi yang awal. Apakah orang pikun itu wajib puasa atau tidak? Wajib puasa atau tidak? Pertanyaan, sebagian ulama mengatakan nggak wajib puasa. Terus kenapa? Iya karena dia kayak orang gila. Loh emangnya kenapa? Iya soalnya kalau orang gila itu nggak punya akal yang sehat. Orang gila nggak punya akal sehat maka dia tidak wajib puasa. Berarti orang pikun juga karena orang pikun itu juga tidak punya akal yang sehat. Tidak punya akal yang sehat. Berarti makisnya yang mana? Pikun. Makis alehnya? Orang gila. Orang gila. Apa inletnya? Tidak punya akal yang sehat. Inlet itu apa tadi? Jembatan. Jembatan kesamaan. Apa namanya? Apa itu inletnya keduanya? Tidak punya akal sehat. Sama-sama tidak punya akal sehat. Apa hukum yang ingin dibicarakan? Wajib atau tidak? Wajib puasa. Atau tidak? Puasa. Untuk puasa. Oke sekarang. Wanita hamil menyusui. Dia kalau tidak puasa gantinya fidyah atau qadha. Gantinya fidya atau qadha. Sekarang makisnya apa berarti? Wanita hamil. Wanita hamil menyusui. Makis alainya orang yang sakit tapi masih bisa sembuh. Oh tadi anda belum bilang ya? Sudah kan? Sudah. Sudah ngomong barusan belum? Sudah. Yang tadi sudah. Yang barusan tadi? Belum. Belum. Oh. Ulang. Sekali lagi. Wanita hamil menyusui kalau dia tidak puasa karena tidak kuat gantinya fidyah atau qadha. Ada ulama yang mengatakan gantinya qadha. Loh kenapa qadha? Kan berat. Iya, karena wanita hamil menyusui itu masih bisa wanita hamil menyusui itu ada masa berakhirnya. Berarti kendala untuk puasanya ini hanya temporary, sementara saja. Karena mana ada orang hamil selamanya. Kan itu akan ada waktu selesainya. Berarti dia seperti orang yang sakit, tapi sakitnya masih bisa sembuh. Kan orang sakit masih bisa sembuh kan? Menurut dokter, oh ini gampang, ini satu minggu juga sudah sembuh kok. Asal istirahat. Tapi dia nggak kuat puasa dok. Iya, yang sekarang harus puasa. Tapi kan nanti kalau sudah selesai sakitnya, harus puasa kan? Sudah bisa sembuh tau, sudah kalau sudah sembuh ya puasa gitu. Oke, paham ini? Akhirnya jadi gimana? Ya sudah gantinya itu qadha, kayak orang yang sakit dan masih bisa sembuh itu kan gantinya qadha, bukan fidyah gitu. Sekarang berarti dalam percakapan ini jadi makisnya apa? Wanita hamil menyusui. Makis alaihinya apa? Orang yang sakit dan masih bisa sembuh. Yang sakitnya masih bisa sembuh. Ilatnya apa? Ilat tadi apa? Jembatan kesamaan. Apa? Ada waktu di mana dia akan sembuh. Enggak sakit terus. Apa jembatan kesamaannya? Jadinya. Yang di YouTube apa? Yang di Facebook jembatannya jadi apa? Antara wanita hamil menyusui dengan yang sakitnya masih bisa sembuh menurut pendapat tadi masih bisa puasa. Apa jembatan kesamaannya? Apa sehat-sehat? Jembatan kesamaannya adalah kendala sama-sama temporary. Jembatan kesamanya adalah hamil menyusui, sakit yang masih bisa sembuh,
kendala mereka untuk puasa sifatnya hanya sementara. Terus apa hukum yang dihasilkan? Penggantinya adalah qadha. Paham ini? Cara membaca illat itu cara yang sama dengan kalimat-kalimat yang benar. Oh, dia kan masih bisa puasa. Iya, itu hasilnya jembatan kesamaan menyebabkan hukum qadha itu bukan itu. Jembatan kesamaannya untuk mengatakan dia qadha adalah bahwa kendala yang mereka hadapi sama-sama sementara. Tidak ada yang permanen. Terus, kalau orang yang sakitnya kanker parah, kata dokter itu tinggal 6 bulan aja lagi umurnya. Itu puasa enggak? Enggak puasa. Kalau enggak dia enggak puasa, nanti gantinya apa? Fidyah apa qadha? Oh, itu fidyah aja. Kenapa kok bayarnya fidyah aja? Iya, karena itu seperti orang yang tua yang sudah tidak sanggup puasa itu kan kalau enggak puasa dia gantinya fidyah. Sekarang waktu tebakan. Apa makisnya? Orang yang sakit parah yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Apa makis alehnya? Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Karena ada orang tua sanggup puasa, maka dia wajib puasa. Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Apa jembatan kesamanya? Illatnya apa? Kendala yang mereka hadapi sama-sama permanen. Yang ini sudah sakit permanen, yang itu tua permanen. Kan nggak ada tua abis itu sembuh. Aku sudah sembuh loh, tuaku. Jadi nggak ada tua itu sembuh. Terus apa hukumnya yang dihasilkan? Fidyah. Sama-sama fidyah. Apa bukan? Orang yang sakitnya tidak bisa lagi sembuh, gantinya adalah fidyah. Dikiaskan kepada orang yang sudah tua dan tuanya jelas tua permanen, jelas nggak mungkin sembuh lagi. Paham itu? Lanjut. Wa hadhil arba'atu arkanul qiyas. Ini merupakan 4 rukun qiyas. Ya. Inilah rukun-rukun qiyas. Apa saja? Adanya asal, alias, makis alai, ada alias makis, ada illat alias jembatan kesamaannya, terus ada hukum alias hukum lagi dibicarakan. Kayak orang bilang gini, masjid nggak boleh, kalau ke pasar boleh, kalau kerja boleh, tapi ke masjid nggak boleh. Ngumpul di kantor dipersilakan, tapi ngumpul di masjid nggak dipersilakan. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang berbeda. Apakah kita bisa samakan atau kita bedakan? Nanti di situ ada makis, ada makis alai, ada illat. Apa kesamaan antara ngumpul di kantor dengan ngumpul di masjid, sama atau tidak, sehingga menyebabkan hukumnya sama atau tidak? Apakah kalau seandainya kita bolehkan untuk ngumpul di kantor, wajibkan untuk bolehnya ngumpul di masjid? Lanjut. Wal qiyasu ahadul adillati lati tathbutu biha al ahkamu asy-syar'iyyatu. Dan qiyas merupakan salah satu dalil yang hukum-hukum syar'i ditetapkan dengannya. Qiyas termasuk dalil. Nah, tapi nanti sudah berlalu pembahasan, nggak bisa misalnya qiyas menghapuskan sunnah, nggak bisa menghapuskan Al-Quran dalam bab nasakh kemarin. Ya, begitu juga manakala sudah datang nas Al-Quran dan sunnah, maka qiyas hanya bisa sekedar pendukung saja.
Apabila seseorang mengkiaskan sesuatu lalu bertentang dengan Al-Quran Sunnah, maka kias harus dibuang. Karena kan kias mengkiaskan itu sebenarnya logika kita juga. Kemampuan berpikir kita. Tapi kemampuan berpikir kita bukan dalil mutlak. Manakala sudah datang nas, kias-kiasan. Misalnya ada orang bilang gini, ketika dikatakan babi itu haram loh, terus ada yang bilang gini, emang loh, apa salahnya babi kok diharamkan? Babi binatang kaki empat, seperti sapi. Nah, coba kalau dia ngomong gitu berarti faraknya apa berarti? Farak tadi apa? Makis apa makis alaih? Makis. Makis. Tapi faraknya alias makisnya berarti apa? Dibilang, emang apanya babi? Babi haram-haram. Babi sama sapi sama aja. Kulitnya sama-sama gempal, kakinya sama-sama. Sama-sama punya bunyi. Apa salahnya babi kok diharamkan? Nah, berarti dia kan melakukan apa? Mengatakan babi itu haram. Jadi kita lihat, apa kiasnya dia? Berarti di sini menurut dia, makisnya apa? Babi. Makis alehnya? Sapi. Kalau faraknya? Faraknya berarti apa? Babi haram. Babi. Asalnya? Sapi. Sapi. Apa kesamaan? Ailatnya apa? Kaki empat. Sama-sama hewan kaki empat. Kita katakan oke, Anda berkias, tapi kias Anda langsung tertolak karena datang nas. Harimat alaikum al-maitatu wal-lahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai dan babi. Lanjut, wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitabu wa sunnatu wa aqwalu sahabati. Dan sungguh Al-Kitab, As-Sunnah dan perkataan sahabat telah menunjukkan dianggapnya qiyas sebagai dalil syar'i. Apa saja dalil? Fa min adillatil kitabi. Adapun dalil-dalil dari Al-Kitab. Awalan qawluhu ta'ala. Yang pertama firman Allah Ta'ala. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan mizan. Mizan. Wal mizanu ma tuzanu bihil umuru wa yuqayasu bihi bainaha. Mizan atau timbangan adalah sesuatu yang perkara-perkara ditimbang dengannya dan di... Adanya mizan. Ini mizan ini artinya timbangan. Makanya dari tadi saya beberapa kali ngomong ditimbang, hukumnya ditimbang dengan yang asal gitu. Tsaniyan qaul ta'ala. Kedua firman Allah Ta'ala. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Sebagaimana kami melakukan penciptaan yang pertama, kami akan mengulanginya. Dan yang mengulanginya ini dikiaskan kepada yang pertama. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Mengkiaskan antara kebangkitan manusia dari alam kuburnya di hari kiamat dengan bagaimana Allah menghidupkan kembali bumi yang sudah mati. Bila bumi yang sudah mati Allah bisa hidupkan kembali, apalagi cuma manusia yang lebih kecil dari bumi. Terus fasyabbahallahu ta'ala i'adatul khalqi bi ibtida'ihi. Allah Ta'ala menyerupakan pengulangan penciptaan dengan permulaannya. Wa syabbaha ihya al amwati bi ihya al ardi, dan menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupkan bumi. Wa hadha huwal qiyas,
Ini adalah qiyas. Inilah bentuk. Itu adalah dalil dari Al-Quran. Wa min adillati sunnati. Di antara dari dalil sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An as-siyami an ummiha ba'da mautiha. Kepada seorang wanita yang bertanya kepadanya tentang berpuasa untuk ibunya setelah meninggal. Apa qiyasnya Nabi? Nabi bilang gini. Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun fa qadaitihi. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang lalu kamu membayarnya? Akana yu'addi dzalika. Apakah hutang tersebut tertunaikan untuknya? Qala. Dia menjawab, "Iya." Qala fasumi an ummiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bayarnya mamamu enggak? Iya. Ya kalau gitu hutang puasanya mamamu bayarin juga. Kiasnya Nabi kepada kiasnya Nabi cara puasa. Nazarnya ibunya yang tertunda, yang tertinggal karena meninggal dengan utang duit. Kalau sama-sama dibayarkan maka akan selesai. Tsanian, kedua, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah wulila li ghulamun aswadu. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, wahai Rasulullah, telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki yang berkulit hitam. Telah dilahirkan untukku. Ya. Apa lebih enaknya? Anakku lahir tapi kulitnya hitam. Maksudnya, aku kan putih, istriku putih. Kok anaknya hitam? Gitu. Faqal, hal laka min ibil? Maka Nabi SAW berkata, apakah kamu memiliki unta? Qala na'am. Ia menjawab, ya. Qala ma alwanuha? Nabi berkata, apa saja warnanya? Qala humurun. Ia menjawab, merah. Humurun. Merah-merah. Qal hal fiha min awraq? Nabi berkata, apakah ada yang berwarna keabu-abuan? Qala na'am. Ia menjawab, ya. Qal fa inni fa anni dhalika. Nabi berkata, mengapa demikian? Kok bisa? Untamu itu merah-merah, tapi kok ada yang abu-abu? Qala la'allahu naz'ahu 'irqun. Ia menjawab, mungkin uratnya ada yang salah. Uratnya ada yang salah. Maksudnya itu? Maksudnya ada mutasi gen. Jangan karena mutasi. Cuman di zaman dahulu orang tidak mengerti gen kan. Orang tahunya pokoknya uratnya ada yang salah, ada yang keliru lah pokoknya. Kalau kita di bahasa biologi itu gen resesif. Masih ingat? XY, XY, XO, apa ya gitu lah. X0, X1 gitu kan. Terus gitu. Bisa jadi karena ada gen yang bermutasi. Qala fala'ala ibnaka hadha naz'ahu irqun. Maka Nabi berkata, mungkin juga anakmu ini terjadi kesalahan urat. Wah, sungsang anaknya ya. Bukan. Yang mungkin anakmu ini juga karena hasil gen yang resesif. Hasil gen resesif. Ya mungkin kakek-kakeknya dulu ada yang hitam. Lalu ada pertukaran gen dan jatuhnya sekarang di dia. Bukan di kamu. Kakekmu hitam enggak? Oh iya benar, kakekku itu ada hitamnya juga gitu. Kayak kita kan kalau lihat apa namanya? Bapaknya hitam, anaknya kok kayak susu gitu. Kayak kata kakak saya, dia foto anaknya kan, terus bilang, ini kenapa ya? Atasnya itu putih betul, tapi bawahnya agak-agak hitam. Ini dikasih apa ya, kata kakak saya. Karena bayinya itu kayak susu. Tapi susunya, misalnya, dia, maksudnya dia pinggang ke atas. Kalau bawahnya itu agak-agak gelap. Katanya. Dikasih apa ya? Saya bilang, kasih larangan main layangan siang-siang.
Terus. Wahakadha jami'ul amthalil waridati fil kitabi wa sunnati dalilun alal qiyasi lima fihi min i'tibari syai'i binazirihi. Demikian ini seluruh contoh yang ada dalam kitab dan sunnah sebagai dalil atas kebenaran qiyas karena di dalamnya ada penganggapan sesuatu sama dengan yang semisalnya. Wa min aqwali sahabati, dan di antara dalil dari perkataan sahabat, maja'a min an amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab ibn al-Khattab. An amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab. Apa yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab fi kitabihi ila Abi Musa Al-Asy'ari fil Qada'i, dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam hal pemutusan hukum. Qala thumma al-fahma. Ia berkata, kemudian fahamilah. Fahamilah. Fima fima adalla alaika mimma warada alaika mimma laysa fi Qur'anin wala sunnatin, terhadap apa yang diajukan kepadamu, kepada apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pahami dulu perkara-perkara untuk kau putuskan sebagaimana yang diajukan kepadamu. Bagaimana nih kalau begini, kalau begitu, bagaimana pemutusan hukumnya. Kau pahami sesuai dengan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Apa namanya, kalau tidak ada, tidak kau dapati ya, baru kau mencoba untuk memahaminya lebih mendalam. Lalu apa? Thumma qayyisil umura indak, kemudian qiyaskanlah perkara-perkara yang terjadi padamu tersebut. Wa'arifil angthal, dan ketahuilah persamaan-persamaannya. Thumma mid fima taro, kemudian ila ahibbiha ilallahi washbahiha bilhaqi, kemudian sandarkanlah pendapatmu itu kepada apa yang paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran. Ya, maksudnya kalau ada Al-Quran Sunnah maka hukumi dengan itu. Nanti bisa jadi ada perkara yang datang kepadamu tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu kau pahami dulu perkaranya, lalu kau kiaskan pada hal-hal yang sudah pernah kau alami atau yang Al-Quran dan Sunnah, lalu dikiaskan perkara-perkara tersebut dengan apa yang sudah engkau pahami. Lalu sandarkan hukumnya kepada apa yang sekiranya Allah lebih suka dan lebih menyerupai kebenaran. Qala al-Muqayyim wa hadha kitabun jalilun talqahu al-ulama'u bil qabul. Ibnu Al-Qayyim berkata, dan ini adalah surat yang mulia yang telah diterima oleh para ulama. Ini merupakan dalil yang diterima oleh para ulama tentang adanya qiyas. Wa haka al-Muzani anna al-fuqaha'a fi 'asri as-sahabati ila yaumihi ajma'u 'ala anna nadhira al-haqqi haqqun wa nadhira al-batili batilun wasta'malu al-maqayisa fil fiqhi fi jami'i al-akam. Dan Al-Muzani meriwayatkan bahwa para ahli fiqih sejak zaman sahabat sampai zaman beliau telah bersepakat bahwa penyamaan dengan yang benar adalah benar dan penyamaan dengan yang batil adalah batil, dan mereka menggunakan kias-kias dalam fiqih dalam seluruh hukum-hukum. Salah itu ya, salah cara menerjemah. Kalau bilang penyamaan dengan yang benar adalah benar, belum tentu penyamaan yang benar itu apa, penyamaan dengan yang batil adalah batil, bukan. Tapi apa-apa yang semisal dengan yang benar, benar. Dengan apa-apa yang semisal dengan yang batil, batil. Apa-apa yang mirip kebenaran bisa jadi benar. Dan apa-apa yang punya kesamaan dengan kebatilan jadi batil. Seperti rokok.
itu kan nggak ada Al-Quran Sunnahnya. Tapi dia punya kesamaan dengan semua yang memudaratkan dan membuat batilan manakala dikonsumsi. Sekarang syurut qiyasi. Syarat-syarat qiyas. Lil qiyasi syurutun. Qiyas memiliki syarat-syarat. Minha di antaranya alla yusadima dalilan aqwa minhu. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih darinya. Fala i'tibaru biqiyasin yusadimu an-nass aw al-ijma'. Maka tidak dianggap qiyas yang bertentangan dengan nas atau ijma' au aqwali aqwal as-sahabi atau perkataan sahabat. Enggak bisa dikiaskan. Seperti nas datang mengharamkan babi. Ya ada orang bilang babi haram dikiaskan dengan sapi. Itu tidak bisa karena bertabrakan. Idza qulna sahabi au aqwal sahabati idza qulna qaulus sahabati hujjatun. Atau perkataan sahabat jika kita mengatakan perkataan sahabat adalah hujjah. Wa yusamma al-qiyasa al-musadima lima dzukira fasidul i'tibar. Dan qiyas yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dinamakan fasidul i'tibar. Ini sebagai anggapan yang rusak. Itu disebut dengan fasidul i'tibar. Ya kayak tadi menyamakan babi dengan sapi untuk menghalalkannya, itu adalah fasidul i'tibar. Perumpamaan yang salah. Uang bertentangan kok. Gitu. Mitaluhu contohnya an yuqala yasihu an tuzawwijal mar'atu ar-rasyidatu. Oh iya. Switch. Mitaluhu ulang. Contohnya ayo call. Dikatakan ada yang bilang yasihu an tuzawwijal mar'atu ar-rasyidatu nafsaha bi ghairi waliyin. Bahwa wanita rasyidah yakni balig berakal dan bisa mengurus diri sendiri sah untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Qiyasan ala sihhati bai'iha ma bai'iha malaha bi ghairi waliyin. Dikiaskan kepada sahnya ia berjual beli tanpa wali. Ya. Ada orang bilang gini, enggak apa-apa dong. Saya menikah, uang diri saya bisa ngurus diri sendiri, saya sudah berakal. Saya aja bisa menjual barang saya semau saya, kata dia gitu. Yang punya barang saya, yang punya diri saya, terserah saya mau nikahkan diri saya, katanya si perempuan itu. Nggak mesti ada wali-wali, kata dia. Pokoknya aku mau nikah meskipun nggak pakai wali. Fahadha qiyasun fasidul i'tibar. Ini adalah qiyas yang rusak. Coba dalam kasus itu berarti faraknya apa? Mau nikah. Dia mau nikah tanpa wali. Wanita rasyidah menikah tanpa wali. Makis alehnya apa? Jual beli. Dia boleh jual beli. Jual barangnya sendiri. Makisnya apa? Mau nikah tanpa wali. Dia menikah sendiri, menikahkan dirinya tanpa wali. Apa makis alehnya? Dia bisa menjual barang pribadinya sendiri, nggak pakai wali. Apa kesamaannya? Ilatnya? Ilat menurut dia apa? Dia bisa sendiri. Iya, saya sudah punya kemampuan dan saya bisa mandiri. Gitu. Ada kemandirian, ada punya akal. Apa hukumnya menurut dia? Boleh. Bolehnya menikah sendiri gak pakai wali. Nah, qiyas ini bagaimana? Disebut dengan hadza qiyasun fasidul i'tibar. Ini qiyas yang rusak. Kenapa? Li masadimatihi an-nass. Karena
limusadamatihi an-nass, karena menyelisih nas. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini kias yang rusak, karena meskipun kau kiaskan, masalahnya kiasmu jelas-jelas bertentangan dengan nas. Kiasmu tertolak. Kiasmu seperti kias dengan sapi. Bisa enggak mengkiaskan babi dengan sapi? Enggak bisa. Bisa. Kan sekedar kias. Tapi diterima atau tidak? Tidak. Tergantung. Dalam bahasa dulu apa dulu? Kalau dia ini saya kiaskan karena dia ini adalah saya mengkiaskan bahwa ini adalah sama-sama binatang. Ya iyalah. Boleh dalam biologi misalnya. Ini adalah hewan-hewan yang kalau kita tidak masak dengan benar, ini bisa membawa cacing. Betul? Ya dalam hal ini betul aja. Tapi kalau dibilang, ini kalau kita masak jadi halal. Betul? Tanian. Kedua. Kedua dari apa? Syarat. Syarat. Syarat yang kedua untuk bisa dikatakan kias yang benar. Ayyakuna hukmul asli thabitan binafsin au ijma'in. Hukum asalnya thabit atau tetap dengan nas atau ijma. Hukum asal ini bukan hukum asal ya. Maksudnya hukum hukumnya si asal. Hukumnya si makis alai. Ya, jangan nanti ini hukum asal. Hukum asal kan soalnya kalau seorang suka ikut kajian kan dengarnya hukum asal gitu kan. Hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hukum asalnya wajib kecuali ada dalil yang mensunnahkannya. Bukan itu, bukan itu. Hukum asal di sini maksudnya hukum si makis alai. Bahwa hukum si asal atau hukum si makis alai yang menjadi timbangannya thabitan binasin au ijma'in, bahwa hukum asal asalnya thabit atau tetap dengan nas atau ijma'. Fa in kana thabitan bi qiyasin lam yashiha al qiyasu alaihi, jika hukum asalnya itu tetap dengan qiyas maka tidak sah mengqiyaskan dengannya. Ya, kalau ternyata si asalnya juga hasil qiyas maka enggak bisa diqiyasin. Misalnya gini, apa hukumnya orang ini, orang Down syndrome, kalau dia tidak puasa, ganti fidyah kah? Oh dia nggak ganti bu. Kenapa? Iya dia dikiaskan kepada pikun, lah pikunnya aja juga dikiaskan, sama apa tadi? Sama orang gila. Nah mengkiaskannya jangan sama pikunnya, tapi sama siapa? Orang gila. Sama orang gilanya. Lanjut. Wa innama yuqasu 'ala al-asli al-awwali. Akan tetapi dikiaskan dengan asal yang pertama. Ya, harusnya dikiaskannya sama yang asal yang pertama. Yang pertama tadi apa? Orang gila, al-majnun. Nah, itu timbangan awalnya. Atau kita balik. Down syndrome misalnya baru ketemu sekarang. Atau ada orang penyakit yang penyakitnya baru diketemukan sekarang menyebabkan kehilangan kesadaran, apa menghilangkan, merusak otaknya, apa misalnya yang alhamdulillah Down syndrome parah misalnya. Oh sekarang ada penyakit baru loh, apa namanya, kamu tahu nggak si Anu itu Anu loh kena Down syndrome parah. Apa sih Down syndrome itu dia ini kehilangan akal sehatnya. Oh iya, oh di rumah saya juga ada kakek saya itu pikun, dia itu juga sudah nggak sehat akalnya. Oh iya, terus apa ya hukumnya orang pikunnya kalau ndak puasa bayar fidyah kah? Oh ndak, itu ndak loh. Kenapa? Iya soalnya saya kemarin nanya anak Down syndrome sama ustadz, kata ustadz itu kayak orang gila, jadi orang pikun itu kayak Down syndrome. Ya berarti sama, nggak usah bayar fidyah. Itu apa? Mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang juga hasil kias. Harusnya jangan itu yang menjadikan
dalil, meskipun benar ya, meskipun benar apanya hasil akhirnya hukumnya bahwa pikun sama Down syndrome dianggap sama, cuma masalahnya mengkiaskannya itu caranya salah. Harusnya dia langsung kemana? Ketimbangan pertamanya gitu. Jangan apa namanya belok dulu gitu, langsung ke asalnya, meskipun nanti ujungnya ternyata sama. Wa inna ma yuqasu 'ala al-asli al-awwali li anna ruju'a ilaihi aula. Karena kembali kepada asal tersebut adalah lebih utama. Wa li anna qiyas al-far'i 'alaihi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghayra sahihin. Dan juga karena mengkiaskan cabang kepada cabang lainnya yang dijadikan asal kadang-kadang tidak sahih. Kadang sesuatu yang sebenarnya juga cabang bisa jadi kiasnya awalnya itu enggak sahih. Sehingga mengkiaskan ke dia lagi juga sama-sama enggak sahih. Lebih enggak sahih lagi. Wali annal qiyasa 'alal far'i tsumma al-far'i 'alal asli tatwilun bila faidatin. Dan karena mengkiaskan kepada cabang, kemudian mengkiaskan cabang kepada asal menjadi panjang tanpa ada faedah. Enggak ada manfaatnya. Oh iya, orang pikun itu kayak Down syndrome, atau dibalik iya, orang Down syndrome itu kayak pikun. Kepanjangan. Sementara keduanya juga adalah fara' dari sebuah asal, yaitu gila. Kepanjangan enggak ada manfaatnya, langsung ke mana? Asal. Langsung ke akis alai. Langsung ke asal. Tadi disebutkan bisa jadi asal yang bisa jadi kias yang pertama itu sudah salah. Apa autis itu kan ada yang sebenarnya kan autis ringan ya, dia punya kesadaran sebenarnya, dia masih bisa puasa ya, dia tahu tuh puasa dari jam sekian sampai jam sekian gitu, dia autisnya ringan aja. Terus ada orang bilang gini, oh pikun itu sama kayak anak saya, itu autis ringan. Saya sudah tanya sama Ustadz Anu, katanya autis ringan itu nggak apa-apa, nggak puasa, jadi sama aja. Nah sementara pengkiasan autis ringan dengan gila itu aja nggak bisa, itu sudah salah duluan. Lalu ada orang mau mengkiaskannya dengan pikun lagi, pikun dikiaskan dengan sesuatu yang sudah salah. Gitu. Itu tadi yang disebut dengan bisa jadi farak yang dijadikan asal sekarang ini ternyata salah juga. Misalnya dzalika, contohnya an yuqala yajri riba fi dzurrati, dikatakan riba berlaku pada jagung, qiyasan 'alal ruzzi, dikiaskan dengan beras. Jagung dibilang riba, dikiaskan kepada beras. Wa yajri fir ruzzi qiyasan 'alal burri, dan berlaku pada beras dikiaskan dengan gandum. Bukan dan itu, sementara kias riba pada beras itu juga dikiaskan awalnya dengan gandum. Fa al-qiyas wa hakadha ghair sahih, maka kias yang seperti ini tidak benar. Enggak benar, kenapa? Karena si beras juga fara sebenarnya. Kan di zaman Nabi enggak ada beras. Beras zaman sekarang itu adalah kias kepada gandum di zaman Nabi. Lah ngapain mengkiaskan jagung dengan beras sementara si beras sendiri? Sementara si beras sendiri adalah fara, bukan asal. Walakin yuqalu yajri riba fi dzurrati qiyasan 'alal burri. Akan tetapi dikatakan berlaku riba pada jagung dikiaskan dengan gandum. Liqasa 'ala aslin tsabitin binassin. Agar dikiaskan kepada asal yang tetap dengan nas. Ya, harusnya langsung ke gandumnya. Kenapa? Karena gandumnya itu sendiri nas apa? Illat riba pada dirinya, pada si gandum itu ditetapkan dengan menggunakan nas, yaitu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzahu bidzahabi wal fiddati bil fiddati wal burr bil burr. Saya kira ini dulu, soalnya saya agak kebelet.
Nanti saya terburu-buru sementara ini masih panjang. Insya Allah dilanjutkan lagi besok. Saya ulang sedikit. Ayo antum semua sama-sama. Kita tanya. Qiyas itu apa? Penyamaan. Penyamaan. Alias, kalau di bahasa kita, analogi. Definisi syar'inya apa? Qiyas itu. Menyamakan cabang dengan cabang masalah dengan asal masalah pada apa? Pada hukumnya. Karena sebab apa? Menyamakannya. Ilat. Apa itu tadi ilat? Jembatan kesamaan. Masalah yang lagi dibicarakan disebut dengan apa? Fara atau makis. Sedangkan masalah yang jadi timbangannya disebut dengan asal alias makis alai. Apa yang mau dibicarakan dengan membanding-bandingkan keduanya? Hukum. Bagaimana cara membanding-bandingkan keduanya? Dengan ilat. Adanya ilat. Tadi mengkiaskan tikun dengan gila. Yang mana faraknya? Ikun. Ikun. Mana makisnya? Ikun. Mana asalnya? Gila. Gila. Mana makis alaihnya? Gila. Apa hukumnya? Apa hukum yang lagi dibicarakan? Boleh bayar fidyah. Bila tidak puasa? Fidyah atau qada. Fidyah atau qada. Jawabannya? Qada. Jawabannya? Fidyah. Ikun. Gak kodoh, gak fidyah, gak puasa. Ikun. Oh iya. Orang gila apa? Tidak beban. Gak puasa. Terus? Fidyah enggak? Enggak. Orang gila kalau gak puasa, kodoh enggak? Enggak. Oh iya, betul. Berarti apa? Kalau ikun? Ya enggak wajib puasa. Enggak puasa, enggak fidyah, enggak kodoh. Apa ilat keduanya? Apa ilatnya? Ilatnya pikun sama ini apa? Tidak, hilang akal. Sama-sama tidak memiliki akal yang sehat. Bukan hilang akal. Ya bolehlah hilang akal. Tapi yang benar itu tidak memiliki akal yang benar, akal yang sahih, akal yang sehat. Wanita hamil bila tidak puasa. Gantinya qada atau fidyah. Ada yang bilang gantinya adalah qada. Sekarang apa, kenapa dia bilang qada? Iya, kayak dia kayak orang sakit yang sakitnya masih bisa sembuh. Sekarang makisnya apa? Wanita hamil. Apakah puasa? Salah. Apa makisnya? Apa makisnya? Wanita hamil. Salah. Wanita hamil dan menyusui. Oh. Terus apa makis alehnya? Orang yang sakit tapi masih bisa sembuh. Sakit dan masih bisa sembuh. Ilatnya? Apa ilatnya? Durasi waktunya. Sakitnya tidak permanen. Apa sih? Kok sakitnya tidak permanen? Emang orang hamil sakit? Enggak. Apa kesamaannya? Jangka waktunya. Kendala yang mereka hadapi untuk berpuasa adalah kendala yang sementara. Sudah lo tadi. Ngantuk kah? Grogi. Apa tadi? Ilatnya? Kendala yang mereka hadapi untuk berpuasa sementara. Sama-sama kendala yang sifatnya sementara. Temporary. Apa hukumnya? Hukum yang sedang dibicarakan? Fidyah atau qada. Kalau tidak puasa, gantinya fidyah atau qada. Kalau orang yang sakit dan sakitnya masih bisa sembuh, gantinya fidyah atau qada? Qada. Berarti wanita yang hamil menyusui, berarti gantinya juga? Qada. Terus. Apakah qiyas itu dalil?
jika dikiaskan dengan yang benar. Jika dikiaskan dengan yang benar, syaratnya terpenuhi. Nah, itu benar. Kias, apakah dalil? Jawabannya dalil bila syaratnya terpenuhi. Tadi sudah kita bicarakan berapa syarat? Dua. Pertama? Jika dia tidak bertabrakan dengan nas atau ijma, yang merupakan dalil yang jelas-jelas lebih kuat daripada kias. Kias itu ya, dalil pendukung. Atau bisa jadi dalil bila tidak ada nas dan bila tidak ada, tidak diketahui tentang ijma'nya. Kemudian syarat yang kedua tadi apa? Asalnya hukum asal ditetapkan dengan nas atau ijma. Nas atau ijma. Jadi tidak bisa mengkiaskan asal dengan sesama asal. Harusnya langsung ke nas. Harusnya tidak bisa mengkiaskan fara dengan tadi anak mau apa? Nas asal dengan asal. Sabar. Tidak bisa mengkiaskan fara ke fara. Harusnya ke asal. Ke asal langsung. Kenapa? Karena bisa jadi fara yang tempat kiasnya salah. Sebenarnya salah juga. Jadi mengkiaskan ke yang salah. Dan bisa, dan ini merupakan belok-belok yang terlalu panjang, tidak punya faedah. Langsung saja ke asal. Tadi bilang kebelet, tapi meskipun kebelet, tapi kalau tidak ada belum tanya jawabnya, ayo cepet naik turun. Naik lagi. Penasaran. Oke, turun. Hop. Lanjut. Saya mau cari yang sesuai aja. Karena sudah waktunya. Naik. Orang tua kita tidak puasa karena tidak mampu lagi, maka fidyah. Selama, ya teman-teman, orang tua sudah tidak kuat puasa, maka tidak ada kemampuan. Orang tua yang sudah tidak lagi punya kemampuan untuk berpuasa, maka bila dia tidak puasa, gantinya adalah fidyah. Asalkan, selama masih berakal. Tapi kalau orang tua sudah tidak berakal, maka gantinya nggak ada ganti fidyah, nggak ada ganti puasa, nggak ada ganti, pokoknya bebas. Kias terhadap orang gila. Turun. Nah, itu bagus tuh, keberat itu berat puasanya, tapi temporary. Nah, pinter tuh. Yang lainnya salah. Yang di studio juga salah. Hukum padang kias sama seperti hukum taklif. Gak nyambung. Hukum padang kias apakah sama seperti hukum taklifi wadhi? Ya, bolehlah dibilang begitu. Hukum taklifinya, wadhi-nya itu bisa baru diterapkan pada saat bicara hukumnya si kias. Boleh. Apakah bisa dikiaskan dengan orang yang pingsan? Pingsan bisa dikiaskan kepada yang tidur, betul. Apa tuh? La yuqasa fi. Enggak ada sih, enggak kelihatan. Nah. Belum nyampe. Turun. Thomas Faisal nanti dulu, belum nyampe masalahnya. Terus, apa kias itu bisa menjadi ijma seperti itu? Turun.
Turun. Apakah kita bisa tahu bahwa kita sedang gila atau mendadak hilang akal? Tentu tanya dokter. Mungkin tanya saya. Cara menentukan mana makis, mana makas ini dan hukum. Ya tadi. Nah, antum kasih analogi aja dengan, antum kiaskan pertanyaan antum dengan gila pikun tadi. Pikun versus gila. Ke Facebook. Ayo cepet. Aduh. Turun. Fal farq. Enggak tahu saya. Terus apa maksudnya? Fal farq. Fal farq al makisu. Iya kah? Belum dibaca kah tadi? Iya kan? Sudah dibaca ya? Saya nggak tahu apakah benar saya belum baca. Nanti bisa didengar lagi di ininya. Fal-ar-fal-faro al-maqisu wala sul-maqisu alaihi wal-hukum maqtaduh dalil syar'i sudah kok. Sudah. Mai Adra, Andra. Sudah kayaknya Mai. Lo lihat aja lagi Mai di rekamannya Mai. Kayaknya udah deh Mai. Sudah nggak sholat. Nanti dulu terus. Oh. Apa tadi katanya? Tapi dia tidak mau sholat juga. Mungkin Ustaz bisa, mungkin saja Ustaz bisa beri kalimat kias untuk mengajak ke sholat. Nanti dulu. Anu masih belum pernah contoh-contoh syarat kias poin kedua tentang riba jagung. Tentang riba jagung maksudnya gini nah. Ada enam komoditi yang komoditi ini mengandung illat riba. Yaitu emas, perak, kurma, garam, gandum halus, gandum kasar. Gandum halus ini salah satunya adalah bur namanya. Bur alias gandum halus atau kasar ya. Wasyairu. Itu yang halus kayaknya, yang bur. Ya. Apapun mau halus mau kasar, intinya ada namanya riba pada gandum. Di mana berlaku hukum-hukum riba bila begini maka harus begini. Nah ini saya nggak bisa jelaskan. Kapan riba, kapan tidaknya, penjelasannya itu panjang. Antum bisa cari di kajian saya, antum klik di Facebook itu. Tulis Mufri Safitra Riba. Coba cari begitu. Nanti ada kajian saya. Pakai baju warna hitam, di sininya ada putih-putihnya. Gini, putih-putih di sini. Itu baju pernikahan saya. Waktu saya ngisi pakai baju itu, judulnya adalah tentang riba. Nah, antum dengerin itu sampai selesai, insya Allah nanti memahami. Karena kalau dijelaskan dari di sesi tanya jawab lagi, panjang nanti. Intinya riba pada gandum. Terus di zaman Nabi SAW gak ada beras. Nah, apakah beras itu juga riba? Ada ulama yang bilang iya riba juga, ada hukum riba padanya, dikiaskan kepada gandum. Terus datang lagi, sekarang jagung itu makanan pokok loh, apakah jagung juga ada masalah ribanya? Kalau begini yang riba, kalau nggak gini, kalau begini nggak riba, apakah ada? Oh ada, sebagian ulama bilang gitu. Apa sebabnya? Iya dikiaskan kepada beras. Nah, maksudnya tadi ngapain dikiaskan kepada beras? Wong beras aja juga hasil dari kias kepada gandum. Langsung aja jagung ke gandum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.